Yo, balik lagi di Yuto Anime Indonesia. Kali ini Yuto bakal ngebahas movie Winter ya, atau Winter movie-nya dari Kamen Rider Gacchard dan Kamen Rider Gates ya. Jadi movie ini sudah ada judul resminya ya, yaitu Kamen Rider The Winter Movie Gacchard and Gates Saikyo Chemi Gacha Dai Sakusen, atau dalam bahasa Inggrisnya atau internasionalnya Kamen Rider Winter Movie Gacchard dan Gates Stronger Chemi Gacha Great Operation ya. Jadi movie ini sudah mengeluarkan trailer ya, mengingat movie ini akan segera tayang pada tanggal 22 Desember 2023 mendatang ya, atau sekitar 20 harian lagi dari video ini diupload ya. Ya memang pasti ini bakal tayangnya di Jepang aja ya. Dan kalaupun nantinya bakal tayang di Indonesia, pastinya tidak akan dalam waktu dekat ini ya. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan mendatang, itu pun kalau ada distributor yang tertarik untuk menayangkan movie satu ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal nge-react sekaligus ngebahas trailer ya yang udah dikeluarkan beberapa hari yang lalu ya. Namun sebelum kita bahas ke trailer, kita bakal bacain dulu sinopsis dari movie satu ini ya. Jadi sinopsisnya itu Hotaro dan teman-temannya kembali melanjutkan pencarian Chemi ya. Mereka dikagetkan oleh kemunculan Yamato. Untungnya di saat yang bersamaan Ukiyo-es, Neon, Keiwa, dan Azuma tiba-tiba muncul menyelamatkan mereka. Akan tetapi sesosok wizard terkuat dengan level 10 yaitu Chemi X Wizard muncul dan mengubah Tycoon Nago Bava menjadi Chemi. Di sini situasi jadi membingungkan ya. Akhirnya X Wizard mengusulkan Hotaro dan kawan-kawannya untuk berpartisipasi dalam sebuah permainan agar dapat mengembalikan atau mematahkan kutukan pada teman-temannya tersebut tadi ya. Misi utama mereka adalah mengambil lagi level 10 Chemi yang tersembunyi di balik 5 pintu yang berbeda. Nah, nantinya untuk menangkap para Chemi tersebut, mereka akan dibagi ke dalam 4 tim ya, di mana 4 tim itu terdiri dari tim 1 yaitu Renge, Sabimaru, dan Nago Chemi. Tim 2 ada Kurogane Spanner dan juga Bava Chemi. Tim 3 ada Hotaro dan juga Tycoon Chemi. Dan di tim 4 ada Rinnegudo, Ukiyo-es, dan juga Gitch Chemi ya. Di dalam dunia yang merupakan penggabungan dari dunia alkimia dan permainan Desire Grand Prix, Hotaro serta Ace dan kawan-kawannya akan bekerja sama ya. Lalu rencana apakah yang sudah disiapkan oleh Chemi X Wizard ya dalam sebuah permainan yang bertajuk Stronger Chemi Capture Game tersebut ya. Nah, itulah tadi sinopsis dari Kamen Rider The Winter Movie Gacchard and Gates Stronger Chemi Gacha Great Operation ya. Nah, ada detail baru juga bahwa yang bakal mengisi movie ini yaitu Kenji 03 ya, dan istrinya Koda Kumi membawakan lagu berjudul All for Love ya. Nah, nantinya movie ini juga bakal digarap oleh Kyohei Yamaguchi yang sebelumnya pernah menggarap Kamen Rider Heisei Generation Forever ya. Sementara untuk skripnya itu ditulis oleh Hiroki Uchida bersama Yuya Takahashi ya. Ya, kalian udah tau lah, Yuya Takahashi juga kan yang ngerjain Kamen Rider Gates ya, dan Hiroki Uchida yang menulis Kamen Rider Gacchard. Nah, detailnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum kita ke trailer juga, untuk cast ya itu udah dipastikan tentu
kuartet dari Gitz bakal balik lagi ya, yaitu Kamen Rider Gitz S Ukyo, yaitu Kamen Rider Gitz Ukyo S, Kamen Rider Tycoon, Sakurai Keiwa, Kamen Rider Nago, Kurama Neon, dan juga Kamen Rider Bava, Michi Naga, Azuma ya, dan juga para assemble cast dari Kamen Rider Gacart yang utama tentu bakal ada di movie kali ini, dengan tambahan villain yang bakal disulisuarakan oleh Rie Takahashi ya, yang tentu udah sangat terkenal di dunia perseyuan. Nah sekarang kita bakal langsung ke trailernya ya. Nah kita langsung mulai lihat trailernya ya. Nah ini kalau di pause-pause, mohon maaf ya, karena ya selain untuk menghindari copyright juga supaya kita bisa lihat lebih detail ya. Nah buat kalian yang pengen lihat trailer langsungnya sih, kalian tinggal ke akun YouTube-nya Toei ya, official, atau di akun Twitter-nya movie yang satu ini, udah ada kok di Twitter ya. Nah di sini terlihat terjadi kekacauan ya di kota ya, dan tadi kita lihat udah ada Ukyo S juga ya. Nantinya mungkin untuk logika bagaimana dua universe ini bersatu ya, atau dunianya Ukyo S dan dunianya Gacart ya, nggak perlu kita ambil pusing ya, karena ya movie crossover ini hampir tiap tahun kan ada ya, dengan ya mungkin nggak ada keterkaitan juga dengan cerita di seriesnya ya. Nah tadi ya kita lihat ada Azuma, dan ini ada Keiwa juga ya, Nago. Nah ini dia kuartet dari Kamen Rider Gitz ya, yang mungkin yang jadi ciri khas banget gitu ya dari serial satu ini, mengingat rider di serial Gitz kan jumlahnya ada banyak ya, jadi keempat ini udah sangat ciri khas banget Gitz ya. Nah ini kemungkinan besar ya, ini bentuk Cheminya Nago, Tycoon, dan Bava ya. Ya penerapannya tentu pakai boneka ya. Nanti mungkin digerakinnya pakai CGI atau digerakin manual pakai tangan ya. Ya tentu yang ngegerakinnya nggak dilihatin ke kamera ya. Ini kayak Hopper One ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini kan kelihatannya ini boneka yang digerak-gerakin ya, dengan dialih suarakan sama si Keiwa ya. Nah ini juga. Nah ini dia. Ya ini ya bakal jadi villain utama ya dari movie satu ini, yaitu Chemi level 10 X Wizard ya, yang bakal disulih suarakan oleh Takahashi Rie ya. Nah ini juga. Jadi kan dia harus ngumpulin Chemi level 10 ya. Di sini diperlihatkan Chemi level 10 ya. Mulai dari Lixian, Beetle X, X Fortress, Exit Fighter sampai X Gedrasil. Nah, ini ya di balik pintu ini ada kategori-kategori kartunya ya. Nah, tadi Likugimia juga muncul ya. Entah nanti posisinya atau perannya bakal kayak gimana ya. Nah ini juga rada ngebingungin nih, di sini kan kalau yang lain itu dirubah gitu sama X Wizard jadi Chemi ya, kalau di sini Ukyo S tetap jadi Ukyo S, tapi ada juga Chemi yang Gitz-nya ya. Ini kelihatan dia berinteraksi dengan Rinnegudo ya, nantinya juga ini bakal satu tim sama Ukyo S juga. Nah ini ada Yamato juga ya. Nah di sini kelihatan kan pada ngumpul ya. Di sini cast utama dari Gacart dan Gitz. Sumuri juga comeback ya. Walaupun perannya tidak akan terlalu banyak karena bukan rider ya. Mungkin di sini dia juga bakal berposisi sebagai navigator ya. Nah ini seperti biasa ekspresi Kotaro yang berlebihan ya.
Nah, dan ekspresinya UQOS ini sangat mewakilkan penonton ya. Apaan sih gitu. Nah, itu tadi tim 1 ya. Ukiyo lagi. Renge Icho, Sabimaru, Nago. Tim 2 Kurogane Spanner, Bafa. Tim 3 Hotaro. Di sini tim 3-nya justru Hotaro sama Taikun ya. Apakah ini sebuah foreshadowing gitu? MC dan MC bersatu ya. Di sini justru UQOS sama Rine Kudo. Apakah ada something yang coba diberitahukan oleh Toei secara terselubung ya? Nah, itu juga tadi ya. Semi Gitch ya, Gitch Semi. Ya, jadi yang unik kayaknya ini menggabungkan kedua unsur utama ya di seriesnya, antara permainan Desire Grand Prix dan juga Chemi ya. Jadinya kedua konsep itu digabung ya. Jadi ada 4 tim itu yang mengumpulkan Chemi level 10 ya, untuk mengembalikan teman-temannya Gitch ini yang dikutuk jadi Chemi ya. Sebuah konsep yang menarik ya. Karena biasanya kan kalau movie crossover ini kadang ceritanya suka ngasal ya. Tapi di sini kayaknya konsepnya cukup menarik ya. Moga aja eksekusinya nggak membosankan ya. Karena ada beberapa juga permainan di Desire Grand Prix yang jadinya repetitif dan cukup ngebosenin ya. Nah ini ya. Nah di sini terlihat keterlibatan Yamato ya. Dari tadi pun kita lihat kroco-kroconya tuh yang muncul Yamato ya. Nah, Favarat. Nah, tadi kita seperti melihat ini tuh Likugimiya atau siapa ya, kurang jelas juga ya, atau karakter baru mungkin. Nah, ini apa adegan bertarungnya ya, kebanyakan ini ngelawan kroco-kroco Yamato ya, yang dikendalinya kayaknya sama ex-wizard ya, soalnya tadi pada pakai topi penyihir. Nah, ini adegan yang paling dinanti-nantikan ya, yaitu adegan bermotor ya. Jangan sampai kita melihat adegan main rider itu bukannya pakai motor malah pakai sepeda ya. Nah, di sini Gacard yang juga punya motor yang bagus ya, berikut juga dengan Gitch yang gak kalah bagus juga motornya, di sini diperlihatkan ya. Ya kan namanya juga Kamen Rider ya, masa pakai sepeda gitu. Nah, itu dia bakal tayang 22 Desember ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya trailer untuk movie Gacard dan Gitch ya. Pasti kalian gak sabar ya buat nonton ya, walaupun di Indonesia mungkin gak akan tayang secara resmi ya. Kalaupun bakal tayang di Indonesia tentu tidak akan dalam waktu yang dekat ini ya. Tapi kita nantiin aja. Nah, kita juga gak tahu kalau kita mau nonton secara bajakan gitu apakah bakal cepet juga keluarnya. Biasanya kan kalau movie rada lama juga ya, nggak kayak series ya yang bisa langsung hari itu juga kita nonton ya. Tapi jujur Yuto sangat excited sama movie satu ini, mengingat tema yang diangkat ini menarik ya, yaitu menyatukan dua elemen utama di series Gitch di dengan Desire Grand Prix nya gitu, dengan permainan yang khas di serial itu, lalu disatukan dengan pencarian Chemi dari Kamen Rider Gacard ya. Dan mengingat tanggal tayangnya tinggal 20 hari lagi, nggak tahu lah nanti minggu depan atau hari minggu ini bakal ada trailer baru atau teaser tipis-tipis gitu ya. Ya mungkin nanti kalau ada trailer terbaru tentu Yuto juga bakal update kembali ya. Oke, kurang lebih seperti itulah untuk update dari Kamen Rider The Winter Movie Gacard and Gitch Stronger Chemi Great Gacha Operation ya. Buat kalian yang suka konten seperti ini, kalian bisa
like, share, dan subscribe ya. Dan bila ada penyampaian yang keliru, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Oke, sampai berjumpa di lain video dan thank you.